boleh tau kalau misalnya ada kerutan di luar dahi ini, biasanya treatment yang paling cocok itu seperti apa ya? Biasanya kalau untuk kerutan, memang yang ideal treatmentnya adalah botox. Jadi botox itu nanti berupa suntikan isinya dia botulinum toksin, disuntikan di area yang berkerut. Jadi kalau misalnya ini kan problemnya di area dahi nih, kalau bisa lihat, nah ini kan udah banyak garis-garisnya kan, nah ini kita botoxin di area ini gitu. Oke. Selain di sini biasanya juga untuk area tengah dahi. Oke, di bagian tengah ada banyak. Area mata juga ada ya, kalau dia ketawa muncul dia. Ini ya. Sama yang area sini biasanya kalau sering mikir gitu kan suka muncul. Sudah ada belum? Yang ini coba kerut ke tengah. Oh iya. Jadi nanti kita suntikinnya itu di area dahi sama daerah tengah dahi sama di sekitar mata. Oke. Nah, botox juga sebenarnya selain untuk kerutan bisa juga untuk meniruskan wajah. Nah, ini sih biasa dilihat pasien kalau memang mau wajah lebih tirus itu kita bisa suntikan botox di area rahangnya supaya lebih kecil ototnya. Jadi lebih tirus wajahnya. Dok, aku pernah dengar kalau misalnya botox itu bisa membuat keringat itu lebih berkurang. Iya, benar sekali. Jadi selain untuk kerutan wajah, selain untuk tirus, botox juga bisa untuk mengurangi keringat. Biasanya treatmentnya di area ketiak atau telapak tangan atau di telapak kaki. Jadi tujuannya si botox untuk mengurangi produksi keringatnya. Jadi yang biasanya basah itu biasanya jadi nggak terlalu basah, jadi kering. Jadi enak sih, jadi mengurangi bau juga. Gitu. Nah, itu kerutannya ya. Jadi nanti kita suntikin itu di sini, boleh kalau lihat di kaca. Boleh naikin nggak? Jadi nanti kita suntik di sini nih, di tengah tangannya ini nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, ini kita suntik ini. Sama ntar yang kerutan area mata sini juga. Gitu. Oke. Sebenarnya kerutan tangannya sini nggak terlalu banyak sih. Mungkin jarang berpikir. Sering banget. Dok, kalau misalnya botox itu biasanya kurang lebih berapa lama baru kelihatan hasilnya sih? Nah, kalau botox itu dia nggak instan terlihat. Jadi biasanya setelah 1 minggu paling setelah botox dilakukan itu hasilnya baru mulai terlihat. Jadi kerutnya udah mulai hilang. Ada mitos di luar kalau misalnya botox itu bisa bikin ekspresi wajah jadi berkurang. Nah, itu gimana? Jadi kaku gitu ya, banyak di luar ya. Jadi sebenarnya tergantung dari requestnya pasien sendiri. Dan itu tergantung juga dari dosis botoxnya sendiri yang digunakan. Kalau misalnya terlalu banyak, itu jadinya terlalu relaksasi ototnya, itu jadi nggak bisa ekspresi lagi. Gitu. Jadi tinggal seberapa banyak unit botox yang disuntikannya. Nah, biasanya kalau botox gitu bertahannya berapa lama sih, Dok? Tahannya sekitar 4-6 bulan. Okay. Nah, itu tergantung nirapan tubuh pasiennya. Nah, sekarang saya akan melakukan suntik botox untuk area dahi, untuk kerutan dahi dan juga tengah alis dan juga sekitar mata. Produk botox yang akan digunakan adalah botox Allergan. Oke, kita udah selesai. Jadi ini nanti habis botox ada yang bendul-bendul sedikit ya, jendul-jendul sedikit habis disuntik. Ini nggak masalah, nanti dia akan hilang dalam beberapa jam. Oke? Siap. Ada yang mau ditanyain nggak? Iya, kalau misalnya habis botox itu pantangannya apa aja sih, Dok? Pantangannya jadi yang nggak boleh itu hindari olahraga yang berat 1x24 jam pertama. Jadi nggak boleh ekspresi-ekspresi yang terlalu berlebihan. Kemudian juga hindari paparan matahari yang panas-panas lainnya, misalnya steam, sauna. Juga jangan berenang dulu. Kemudian juga skincare yang sehari-hari dipakai, krim pagi, krim malam itu di stop dulu paling nggak 3 hari. Setelahnya boleh lanjut kayak biasa. Yang harus tetap dipakai itu sunblock. Oke, ada lagi mau tanyain? Nggak ada. Oke, udah selesai. Cukup jelas. Sip.